Yes guys, di hari yang sama, cuman gue belum nyalain lampu. Wait, nah biar terang guys ya. Nah ini gue dapat DM Instagram guys dari teman-teman juga nih, XOL jelas guys ya. Ini ngirim gue link EXO. Ini tapi cuman berdua doang nih guys ya. Canyol, Baekhyun sama Infinite L. Ini which is gue belum pernah denger namanya nih guys, Infinite L. Terus ini judulnya Jewelry Box in My Heart. Ini udah lama nih guys, ini uploadnya dari MBC K-pop 2015, Februari tanggal 24. Ini udah disaksikan belum sampai 100 ribu guys ya. Tapi gue penasaran, kata ini versinya band guys. Jadi kita langsung react aja guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Gue buka linknya nih, kayaknya ada akustikan nih guys. Yuk kita langsung denger aja guys. 1, 2, ceplok. Oke, channel main gitar. Oh ya akustikan guys, ini gitarnya pakai dua nih. Kayaknya asumsi gue yang di tengah Baekhyun, yang paling kanan tuh Infinite L, yang kiri pakai gitar channel guys. Gila, Canyol vibranya ngeri guys ya. Vibranya ngeri guys. Oh gitarnya direct yang gak ditodong ya. Soundnya. Tapi soundnya enak banget. Eh todong guys. Sebelah kanan yang todong. Coba Canyol todong kan. Oh ini vokalnya Infinite L pakai chorus guys ya. Makanya kayak berdouble suaranya di sini. Oh bukan akustikan guys, ini ngeband guys ya. Gue denger suara drum. Rhodes piano, jadi lebih bluesy di sini guys ya. Oh my god, kok enak ya. Wow. Gila, Canyol tuh gue makin yakin kalau emang dia berkualitas guys semenjak gue nonton film The Box guys ya. Itu gila suaranya terutama guys sama permainan gitar-gitarnya dia, bahkan di situ kan main drum juga segala macam. Coba kita lihat. Oke. Gila ya, musiknya ini sebenarnya lumayan chord progression, lumayan rumit guys ya. Tapi dia bisa membawakan dengan flawless nih si Canyol nyanyi dari tadi, Baekhyun sama Canyol guys. Lanjut lagi. Suaranya halus banget ya, kayak kekompres banget. Lemot guys, kita ulang. Oke. Okay. Oh todong juga ya. Salah gue guys, bukan direct. Waduh, ini tuh ini bahasa apa sih guys? Kayaknya bukan bahasa Korea, bener ya nggak sih? Gila ya, seorang Baekhyun guys ya, vokalnya matang banget ya. Dia, yang ngambil suara layer bawahnya tuh si Canyol guys. Oh, pitch-nya bagus banget, pitch-nya bagus guys. Itu kasihan banget yang di belakang, nonton apa deh, nonton-nonton lidi dong ya, kayu-kayuan. Aneh gue gak tau nih, ini live banget ya, gue gak tau bandnya ada di sebelah mana guys, gue gak tau. Wow, sayang blend-nya doang guys. Baekhyun suaranya terlalu besar ya, si FOH ya guys. Canyol suaranya gak terlalu kedengeran sini. Oh nice. Oh chordnya manis. Ini kuat juga nih vokalnya, Infinite L nih guys ya. Walaupun dia pakai chorus guys ya. Asik, hi-hatnya dynamic banget guys ya. Ambil seperempat. Asik, nice. Wow, ngeblend banget, dipecah. Wow. Wah, ini bisa membuktikan guys ya, seorang Canyol tuh tidak egois guys ya. Dia sangat musikal banget. Kenapa? Pas di akhir untuk pecah suara, dia menurunkan dia punya volume guys. Jadi dia emosinya dimainin di sini untuk jadi seorang penyanyi guys. Bagus sih, Canyol. Apa Baekhyun? What? What? Oke. Okay. Gila. Wih, bandnya solid, bandnya solid.
Gila guys, gue harus tepuk tangan. Keren nih bandnya, solid banget, musiknya keren. Gue gak tahu nih pas dibawain secara ada vokalnya gimana guys. Kita lihat. Nice. Gila musiknya asik banget. Musiknya enak banget. Oke, siapa yang nyanyi? Ini vokalnya lumayan, pakai chorusnya di blend lumayan gede kayaknya. Suaranya gepeng-gepeng gitu guys, infinite. Gila ya, Baekhyun guys, suaranya guys, ampun deh. Nih, gila, vibranya tuh bagus banget. Aduh, bass line-nya bagus banget sih tuh. Nih guys. Oh, nice. Wow, low-nya juga bagus ya. Gila, emang susah ya kalau anak musik guys. Ini udah ngejiwain banget ya, mereka. Jadi gue makin yakin guys, ini bukan hanya idol ya, gue pikir ya. Bukan hanya ngebahas visual, tapi mereka memang talented sebagai penyanyi guys. By the way, ini lagu siapa nih? Yes. Gila, gue nagih banget dengar suara Rhodes-nya itu ya. Gitu. Keren banget soundnya, nagih banget. Yeah. Masih diselap-selap gitu ya. Oh, overtone. Oh, nice. Bener gak sih overtone? Iya kayaknya. Iya, yeah, overtone. Next tengah kayaknya. Oh, nice. Tension-tension juga ya, chordnya ya. Poisingnya bagus. Gila, ini bacon ya, rendah ya. Lagi ambil atas, langsung turun. Gila, itu skipping notes sebenarnya guys. Cuma dia bawainnya dengan sempurna guys. Sakti ya. Ini tinggi. Turun. Wow, oke. Pecah lagi ya, Bapak PC. Oh, bertiga. Sorry guys, lemot. Beatnya dirubah. Oh, keren, solid. Wah, ini live apaan sih guys? Ini keren banget loh guys. Ini bawain beberapa lagu gak sih? Kalau misalkan dia bawain beberapa, kalian bisa taruh link di bawah guys ya, biar gue ngeriak yang lain. Ini kayaknya seru buat dibahas nih. Gila, musisinya solid sih. Solid semuanya guys. Asik. Gila, bikin sangar sih vokalis ini. Wow, ini gue pause dulu guys ya. Wow, kok jadi rusuh guys ya. Jadi rusuh guys. Tunggu, salah pencet guys. Sorry. Ini tapi kalau ngebahas mereka live di sini guys, gue suka banget. Musiknya gue suka banget. Ini musik gue banget. Arah-arahnya tuh ke arah gospel kali guys ya. Kayak drum-drum ya, bass-bassnya slap-slap kayak begitu. Terus dia punya vokal nih gila guys ya. Suara kualitas dari Chanyeol, Baekhyun sama Infinite L pun walaupun dikasih chorus, sebenarnya gue kurang suka sih musisi yang terlalu banyak dikorusin gini untuk live guys ya. Tapi ini gila, ini pakaian bagus banget guys untuk Chanyeol, Baekhyun sama Infinite L. Ini kalau misalkan dia bawain beberapa lagu, gue tunggu link-link kalian di kolom komentar guys. Gue akan segera nge-react. Ditunggu guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Sebelumnya gue tepuk tangan lagi sekali lagi buat mereka. Keren. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Plok.